Oh, jauh iya. Ada sih di sana, cuman nanti aja dah habis ini konten. Harus langsung balik sana ya. Iya. Oh, mangkalnya kalau itu saya mau benerin itu dulu Pak, motor saya. Kenapa? Itu tadi gini, tadi kan jatuh. Itunya pecah kacanya. Apa? Kaca apa? Spion? Iya. Aduh, ntar gue ganti deh. Udah enggak usah, Pak. Sampingnya doang sebelah kanan. Oke guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan BBW Story di sini. Kali ini kita sedang main drone di sekitaran danau nih. Nah, kali ini kita akan order makanan seperti biasa ke Ojol. Nanti kita ngobrol-ngobrol sebentar sama dia. Kayaknya agak susah juga nih ketemu di pinggiran danau gini, mapnya agak susah. Semoga aja sih ketemu sama abang ojolnya. Oke, ikutin terus podcast abal-abal dari BBW Story. Semoga channel ini berguna dan semakin berkembang lagi. Jangan lupa subscribe, like, komen. Semoga bisa membantu orang lebih banyak lagi. Oke, kita lanjut. Cekidot. Oke, abangnya kita jemput ya. Kita jemput abang Goceknya. Coba, Mas. Oh, ini ya? Iya. Saya kagak ada mobil. Tuh ada. Sini. Ini pegang dulu. Tadi 115 kan? Iya. Ya udah ini. Buat masnya semua. Tadi sih gerin dulu ya. Enggak terima order dulu. Enggak. Bentar aja. 10 menit paling. Parkir sini aja biar kelihatan motornya. Saya di bawah. Oh, iya udah. Nah, ini untuk ke. Iya. Makasih ya, Pak. Iya. Aduh. Mas Jayadi tadi bingung enggak, Mas? Ah, bingung deh. Bingung. Iya. Kenapa? Ordernya aneh-aneh ya? Iya. Maksudnya ini ngantrinya nyari mobil, kirain saya enggak ada ini mobil. Enggak ada mobil ya? Iya. Benar panas. Mas Jayadi boleh cerita-cerita dong, mau cerita apa kek, mau cerita sedih, cerita mistis, cerita yang aneh-aneh, cerita apa ya? Bapak aja yang jadi bertanyain deh. Ya udah. Mas Jayadi umur berapa sih? Umurnya 27, Pak. 27. 27 tahun. Udah nikah? Belum, Pak. Belum nikah. Masih ujangan, belum nemu jodohnya. Belum nemu jodohnya. Pacaran enggak? Belum. Belum. Masih fokus doang sih, ngojek-ngojek aja. Ngojek ya, aja ya. Dari masih orang tua gitu. Sama orang tua? Iya, orang tua masih ada ibu. Oh. Ibu doang sih, cuman kalau bapak udah almarhum. Bapak udah almarhum. Terus ibu tinggal sama ibu doang. Ibu sama kakak. Ibu umur berapa? Ibu umur 67-an. 67. Tinggal di mana, Mas? Di sini di Wareng. Di Wareng. Di Kali Jambe dekat Greenwich. Kakak cowok cewek? Kakak mah cewek dua-duanya. Udah ini. Udah nikah semua. Udah nikah semua, tinggal masnya aja yang istilahnya tulang punggungnya ya. Dari ngojek udah berapa lama, Mas? Saya ngojek pas keluar PT tahun 2019, Pak. Dulu kerja di? Dulu terakhir di JST, JST Indonesia. Oh, JST. Iya. Iya, tahu-tahu yang di Cibitung itu ya? Iya, yang di kawasan MM Cibitung. Di situ sebagai apa? Saya sebagai ini operator produksi. Kontrak ya? Iya. Terus habis kontrak tahun? Iya itu, tahun 2019. Masuknya sih awalnya 2 tahun, 2017. 2017. Terakhir, Maret 2019. 2019 habis itu. Iya, habis kontrak. Pas Covid ya? Mau Covid ya? Iya, mau Covid, Pak. Terus habis itu langsung Gojek. Nah, saya fokus ke Gojek. Sebelumnya waktu kerja udah nge-Gojek atau belum? Baru selesai kerja langsung baru Gojek. Baru selesai kerja. Oh, langsung Gojek itu. Awal-awalnya malu enggak itu, Pak? Ah, enggak sih, saya enggak malu. Cuek aja ya. Cuek yang aja. Penting sih halal sih ya. Iya. Yang penting halal buat saya. Terus ini, Mas? Iya. Ada cerita yang aneh-aneh enggak selama berarti Gojek itu dari tahun
2019. 2019 ya. Jadi udah 3 tahunan lah ya. Yeah. Hampir 3 tahun ya. Ada cerita yang aneh-aneh enggak? Enggak ada sih, Pak. Cuman kadang customer-nya aja yang ngeselin gitu. Customer-nya yang ngeselin kenapa? Di chat dihubungi enggak dibalas. Jadi itu kan susah, Pak. Kadang kan saya udah nyampe rumahnya tuh. Udah saya telepon, cek di satu. Ya? Ntar saya bikin kopi dulu. Mau kopi hitam? Kopi hitam aja. Sambil sarapan mau? Sambil makan kentangnya. Oh iya, mau kentang itu? Di situ. Ayo Bu, Pak. Iya, silakan Bu. Nongkrong-nongkrong dulu Bu. Iyalah. Mas bukain bisa nggak? Oh iya. Bisa. Ini mau ngetah. Minum sendiri, gigit sendiri nggak apa-apa ya. Lewat sini, itu tinggi. Udah. Udah. Yuk. Nah, saya ngetah. Itu apaan? Teh ini. Oh tehnya. Oh. Ini kopi, kita kopi. Matiin kompornya, Mas. Ya silahkan ya. Bu, kita biasa nongkrong-nongkrong gini Mas, siapa tahu kan. Ini cukup ya, itu aja ya. Iya. Kenal nggak sama bapak yang kemarin tuh, Pak? Enggak, kemarin saya ada ini juga ada. Sih Pak, siapa namanya Pak Nuri. Nuri. Pak Nuri. Nanti Masnya lihat deh di kontennya ada kok. Nih Masnya aduk sendiri. Airnya kurang nggak segini? Airnya udah deh Pak. Cukup ya. Cukup. Ini aduk sendiri nih. Ya. Oke, iya. Ini saya boleh ngerokok kan sambil ngerokok? Ngerokok aja nggak apa-apa, santai aja. Customer-nya ngeselin kenapa? Iya, jadi dia kadang nggak dibalas dari awalnya. Nggak dibalas? Iya, terus dihubungi susah. Itu apa? Makanan, makanan atau? Makanan. Jadi kan jarang bawa orang, mah ini makanan aja sih. Makanan ya? Iya, ya kadang kayak gitu. Maksudnya. Udah bawa berapa bayar cash atau? Kayak gini, kayak sini. Bayarnya GoPay sih. GoPay. Iya. Terus diapain itu? Apa? Makanannya tetap nyampe ke dia. Tetap nyampe. Cuma lama gitu ya. Ada lagi yang lebih ini lagi nggak Mas? Iya. Yang serem. Yang serem gitu. Yang serem, nggak ada. Nggak ada ya. Kerja dari jam berapa Mas? Kerja saya ini narik itu. Saya sih 6:30 sih biasanya. 6:30 sampai. Nyampe kadang nyampe. Jam 9, jam 10. Jam 9 sampai jam 10 malam. Setiap hari itu. Setiap hari ada sih libur, jarang enggak? Jarang libur. Jarang libur ya. Iya, asik aja naik. Iya sih. Yang penting sih bisa jagain ibunya ya. Iya, yang penting saya biar ibu saya biar sehat gitu. Biar senang aja saya kasih duit. Iya. Setiap hari enggak, pendapatan iya. Berapa, Mas? Sorry, Mas. Kasih tahu enggak? Paling ini deh, paling minim, paling susah kalo, banget. Kalau susahnya sih saya paling... Iya Pak, silahkan. Ya paling kecil 150 sih. Paling kecil ya, sehari? Iya. Ya alhamdulillah sih ya. Tapi kalau alhamdulillah sih, kalau saya rezekinya ya lumayan sih, bagus. Bagus ya. Terus ada yang ngisengin kayak gini gak Mas sebelumnya? Isengin gimana Pak? Ngisengin kayak gini, yang saya... Oh kayak gini? Nggak ada Pak, belum saya baru pertama kayak gini. Baru pertama kali? Iya baru pertama kali kayak gini. Tapi nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa sih. Nanti masuk ke YouTube biar dilihatin teman-temannya. Biar terkenal. Nggak apa-apa, nanti malu lagi, enggak kan? Nggak apa-apa sih saya. Selagi positif ya Mas. Iya nggak negatif. Ngambil rokok nggak apa-apa Mas. Dari 6:30 tadi udah dapat berapa Mas? Tadi sih baru saya sih main 2 Shopee sama Gojek. Oh Shopee. Iya Shopee-nya baru daftar baru 3 bulan sih. Baru dapat 2. Baru dapat 2 Shopee-nya. Iya. Shopee 1, Gojek 1. Shopee harus punya ShopeePay ya? Oh iya harus punya Shopee, saldo ya. Saldo ShopeePay. Oh, kalau gini enggak bisa order cash gitu enggak bisa. Cash bisa Pak. Kan ada pembayaran ShopeePay atau cash tunai. Gitu bisa, ya, OCD-an ya. Gojek. Oh iya
iya. Kan kerja di PT apa Gojek? Oh. Ini jujur apa gimana nih? Ya enggak apa-apa, enak di PT apa di Gojek ini? Saya sih lebih enakan di Gojek. Di Gojek ya? Iya. Kalau di PT kenapa? Kalau di PT banyak kekangannya, maksudnya banyak kenyanya, Pak. Aturannya iya. Di PT kita harus cepet, harus ada targetnya ya. Gitu ya, iya, ada targetnya. Itu sih pilihan sih. Maksudnya memang ada yang suka di PT, ada yang memang enggak apa yang bisa ngatur diri sendiri gitu ya. Kalau penghasilan, dari segi penghasilan lebih gedean mana? Kalau saya sih jujurnya penghasilan gedean sih di Gojek. Di Gojek ya? Iya. Kalau rajin sih bisa dapat banyak. Iya. Rencana mau nikah kapan, Mas? Gak tau deh, Pak. Saya belum udah kepikiran mau nikah ya. Tapi kalau dapat jodoh langsung mau nikah. Apa? Mau-mau aja ya. Ya, kalau dianya orang tuanya mau mah setuju mah saya mau aja. Kalau modalnya mau udah siap. Oh, modalnya udah siap. Udah siap. Hebat. Ya. Nabung ya, Mas ya? Nabungnya sih bukan di saya. Di orang tua. Orang tua nabung. Ya, nabung uang apa nabung uang, tanah? Uang. Ngasih tahun kalau ngojek saya ngasih uang banyak. Sebulan sekali atau tiap hari? Iya, tiap hari. Tiap hari. Setiap hari saya kasih. Hebat juga nih. Karena sama orang tuanya care banget nih. Jarang-jarang yang ini, Mas ya. Maksudnya banyak yang suka masih apa? Foya-foya gitu loh, masih muda kan ya. Kalau udah pikirannya itu kan bisa nata masa depannya lebih baik lah ya. Iya. Terus juga duitnya buat saya juga. Iya. Selama 3 tahun ngumpul berapa gitu, Mas? 3 tahun. 3 tahun ya. Ada puluhan juta pasti ya. Enggak sih, emang saya emang baru-baru kali ini ngasihnya ke orang tua. Emang modal nikah berapa? Modal nikah gede juga sih. Ya sekitaran ya kalau orang tahu sih 50 juta. Iya, kalau di Betawi. Emang, iya. Belum berarti buaya ya? Iya. Berarti buaya juga ya? Sih kalau itu mah biasa-biasa aja paling standar 40. Harus enggak bawain antaran ya? Harus bawa antaran gitu ya. Iya, biasanya bawa antaran kayak besi 40 sampai 50 juta itu minimal ya. Minimal. Modal nikah terus gitu ya. Iya. Tapi kan ya udah buka lowongan aja, Mas. Buka lowongan. Iya, silakan. Aduh, saya jadi sinter ditonton. Enggak apa-apa, ini kan berbagi pengalaman. Saya kan bukan orang Betawi nih, Mas. Jadi tahu nih budaya Betawi. Emang orang mana, Pak? Istri saya ini Bandung, saya Jawa, Jawa Timur, Surabaya. Ketemunya? Ketemunya di sini di Ciberem. Di Ciberem. Enggak, ketemu di kerjaan dulu. Ngopi santai aja. Tapi jarang nongkrong-nongkrong gitu ya, Mas ya, sama teman-teman. Maksudnya? Nongkrong-nongkrong. Biasanya punya grup-grupan gitu? Ada. Punya grup sih. Punya grup saya banyak. Grup Gojek ya? Grup iya, di sini ada grup dua. Ada dua grup gitu ya. Nongkrongan. Cuman kalau saya emang enggak di grup doang. Cuman enggak nongkrong bareng, enggak terlalu bareng, kadang ada mencar. Iya. Kalian kumpul bareng-bareng. Cuman ibu sehat, Mas? Ibu alhamdulillah sehat. Sehat ya? Masih sehat. Kegiatannya apa di rumah? Ibu di rumah cuman ini doang. Manggilnya siapa? Ibu, emak. Emak. Emak ya, kalau di Betawi ya. Kegiatannya apa ya? Di rumah aja ya? Ya di rumah aja. Tapi enggak kerja? Enggak kerja. Dulu sih bukan kerja, rongsokan gitu. Nyari rosok juga. Iya dulu. Mungkin enggak saya capek juga ya. Saya kan saya larang kerja. Saya larang udah jangan ini apa. Kan saya nyari duit. Gitu. Kasihan juga sih ya. Iya, kasihan juga. Udah tuh. Nyari rosok berapa tahun ibunya? Udah lama, Pak. 10 tahunan. Ada 10 tahunan. Dari waktu dari sekolah ya? Masih pokoknya 20 tahunan ya, masih saya kecil. SD kelas 5. Saya kan umurnya 94. Ya sekitar 20 tahunan. Kalau ibunya rosok itu malu enggak sama temannya, Mas? Saya? Saya sih enggak. Enggak malu juga ya. Hebat sih kalau kan ada tuh anak yang apa namanya?
gengsian gitu kan, orang tuanya gini. Ya biasa aja ya. Biasa aja sih. Hmm. Hebat sih Mas. Panggilnya siapa? Mas Jayadi. Jayadi ya. Mas Jay. Iya. Yeah. Iya, yeah, Mas Jay. Jay. Hebat sih kalau namanya orang tua kan demi anak juga ya, Mas ya. Iya. Yeah. Rezekinya tambah gede ya. Amin ya Allah. Iya. Yang penting ini Mas kalau orang tua ya, kita bisanya anak ke orang tua ya sebisa mungkin inilah ya, meskipun nggak sempurna ya, kita kan berusaha nyenengin orang tua gitu kan ya. Yeah. Iya. Kalau nyari rosok itu pendapatnya kan nggak tentu ya. Nggak tentu sih Pak, kadang dulu mah seminggu cepet. Seminggu 100 ribu. 100, ya 200 deh seminggu. Seminggu 200 ribu nyari yeah, rosok itu. Iya yeah, dulu seminggu 200 ribu. Cik. Cukup belit. Bikin beli apa ya? Iya makan seadanya nasi. Bapak meninggal tahun berapa Mas? Bapak meninggal 2015. Sakit? Sakit komplikasi gitu Pak. Darah tinggi. Darah tinggi ini ya? Stroke sih. Ya? Stroke sih. Badannya tuh kaku gitu ya? Nggak bisa jalan, kurus semua tulang doang. Kayak abis gitu. Iya. Motor aman nggak di situ? Motor aman Pak, udah. Kelihatan? Kelihatan. Ciko. Ya tinggal ibu, yang penting Mas Jayadi sebagai cowok ya, cowok satu-satunya ya. Iya. Jaga baik-baik lah. Supaya doa ibu kan mujarab Mas ya. Iya. Saya aja iri loh kalau bisa nemenin orang tua gitu. Saya orang tua saya jauh di Jawa. Nggak bisa, istilahnya tiap tahun belum tentu pulang, apalagi pandemi gini kan. Misalnya telepon, kalau tiap hari ketemu ya inilah. Sih kalau libur nggak pulang kok. Iya kayak biasanya tiap tahun pulang, cuma pandemi gini kemarin 2 tahun kita nggak pulang. Belum boleh pulang kan. Takut juga, kasihan kalau orang tua kena juga kan. Iya. Tapi masih ada semua. Tinggal ibu aja. Oh, ibu. Umurnya udah hampir 70 tahun lah. Di rumah sendiri dia. Rumah sendiri. Iya. Tapi masih sehat kan? Alhamdulillah sehat, sehat. Bisa sendiri. Sendiri. Enggak ada ini. Paling adik itu kadang ke rumah mampir gitu. Kalau tiap hari dia sendiri. Karena kan jauh-jauh anak-anaknya pada merantau. Gitu. Ambil sarapan atau Mas? Nanti aja. Nanti aja. Siap aja. Bawa bekal aja ya. Iya. Penumpang. Penumpang Mas. Terus saya. Enak penumpang atau makanan Mas? Kalau saya sih enakan makanan. Enak makanan ya. Masalahnya dia, saya satu nggak capek. Deket-deket. Begitu tipnya, tips dari customer kadang ada yang ngasih ceban. Ada di aplikasi ya? GoPay. Iya kadang yang klaster-klaster sini baik-baik. Masih lebih-lebih gitu ya. Kalau main orang saya pernah ngerasain Mas, pahit buru-buru ya? Buru-buru dimarah-marahin gitu suruh ya. Ngebut gitu. Ngebut saya, juga ya. Saya udah masuk ini nih mau berangkat kerja udah mepet jam masuknya. Nih, ini aja Mas sambil ini sambil nunggu dibuka aja aplikasinya. Aplikasi apa ini aja? Nanti kalau memang Masnya dapat langsung ambil aja. Udah sih, saya menyalain ini aja. Udah nyala. Udah nyala sih. Tapi belum ada yang masuk. Belum ada yang masuk. Kalau Gojeknya saya matiin. Kenapa? Enggak apa-apa, takutnya di sini enggak ada resto. Oh, jauh. Iya. Ada sih di sana, cuman nanti aja dah habis ini udah langsung balik sana ya. Iya. Oh makanya kalau itu saya mau benerin itu dulu Pak, motor saya. Kenapa? Itu tadi gini, tadi kan jatuh. Itunya pecah kacanya. Apa? Kaca apa? Spion? Iya. Aduh, ntar gue ganti deh. Udah enggak usah Pak. Hah? Sampingnya doang sebelah kanan. Nih sorry ya buat ganti spion nih. Oh udah Pak ini lebihan lagi nih. Udah nggak apa-apa. Iya. Iya. Makasih ya Pak. Iya.
pikirannya Mas pertama kali di danau itu kayak mana tuh? Ya, di danau. Pikiran pertama nih dapat order di danau. Pikirannya yang pertama kali terpikir nih aneh enggak sih gitu? Saya mah udah biasa aja sih. Enggak pikiran aneh. Kenapa ini di danau gitu? Kadang saya pas di situ aja. Nah ini mana ya mobilnya ya? Terus saya lihat mobil aku di sini nih. Orangnya di dalam mobil, jangan-jangan ini. Dikira mobil goyang kali ya? Iya. Kata saya ini, wah, orang pacaran. Ya. Orang pacaran ya? Jadi kita dikirain orang pacaran tadi. Di dalam mobil. Di dalam mobil ya? Saya cuma gini. Udah, gini kita closing dulu deh Mas. Intinya. Jadi gini Mas, intinya ya kita sama-sama belajar lah ya. Namanya orang hidup ya, sama-sama kita maju terus, berjuang semua dalam proses lah. Nanti kita kan nggak tahu nih akhirnya gimana ya. Mungkin nanti Mas Jayadi lebih sukses dari saya atau gimana, saya nggak tahu. Namanya orang hidup ya. Ibarat orang naik sepeda itu kalau nggak dikayuh terus, meskipun pelan nggak dikayuh, kenapa sepeda jatuh kan? Jatuh. Iya, jadi kita ibarat naik sepeda, kita kayuh terus lah sepeda itu. Meskipun pelan kita kayuh terus gitu. Terus jadi bisa tetap jalan gitu loh hidup ya kan. Nggak usah malu, nggak usah ini dengan kondisi keadaan. Yang penting tetap optimis lah, semangat ya Mas ya. Sama ke orang tua yang ada satu-satunya kita jaga. Semoga dari doa-doa orang tua itulah kita menjadi lebih baik lagi ya Mas. Amin. Ya, rezekinya lebih baik lagi, kehidupan kita lebih baik lagi. Paling itu aja sih. Ada yang mau disampaikan nah ke teman-teman Gojek nih? Ya, buat saya sih nih. Ya, apa? Saya sampaikan ya, ya tetap semangat, jangan patah ya. Hati ya, kalau bisa sih nyari ngojeknya yang rajin, keluar pagi biar dapat banyak, gitu aja sih. Lihat kamera sana Mas. Biar semangat aja sih ya, nyari semangat ya, ya buat teman-teman ya. Iya buat keluarga juga, jangan malas-malasan gitu. Buat keluarga jangan malas-malasan. Iya, ya. Bangunnya jangan siang, jangan pagi siang, ya. Gitu. Nanti rezekinya patok ayam ya. Rezekinya patok ayam. Gitu aja sih Pak. Oke. Makasih. Ya.